CEO Kapten Timnas Anies Muhaimin, Thomas Trikasih Lembong, ungkapkan penyesalan pernah kerja di bawah pemerintahan Joko Widodo. Hal itu ia katakan saat menggelar diskusi di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat 11 Februari 2024. Lebih lanjut, Tom katakan alasan ia menyesal karena data-data perekonomian di Indonesia selama 10 tahun terakhir. Strategi yang dijalankan untuk pembenahan ekonomi di Indonesia tidak sepenuhnya berhasil atau banyak yang gagal. Menurutnya, pertumbuhan sisi ekonomi dari data kelas menengah di Indonesia tak mengalami perkembangan. Menurutnya, data penjualan sepeda motor merupakan penurunan jumlah kelas menengah. Jumlah kelas menengah yang semakin turun adalah pertanda negatif untuk perekonomian Indonesia. Diketahui Tom Lembong pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan di Kabinet Kerja Jokowi tahun 2015 sampai 2016 dan juga menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tahun 2016 sampai 2019. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.